malam Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Yang. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kami ucapkan acara malam ini adalah merupakan acara yang baru ya, yang akan kita adakan. Menyambung acara-acara yang diadakan oleh baik oleh AMTA maupun JIKLAB maupun InvestCare. Acara ini khusus juga akan direkam nantinya diupload ke YouTube di YouTube channel InvestCare. Baik, saya mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian memute atau mematikan videonya ya, supaya nanti agar suara saya saja yang terdengar dan presentasi saya yang disampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi pada dasarnya nanti acara dari kita itu akan terdiri dari dua acara, karena tadinya akan kita adakan setiap hari ya, pre-market review atau after-market review, akan tetapi rupanya itu masih terlalu berat untuk dilaksanakan, terutama bagi saya ya. Oleh karena itu, sementara ini sebelum kita meningkat kepada acara yang akan diadakan setiap hari, ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu, maka kita akan adakan acara ini dua kali, yaitu yang pertama adalah weekly market review yang disampaikan setiap hari Jumat, baik oleh Pak Angelo maupun saya. Dan kedua, saya akan mengadakan mid market review, yaitu market review di tengah minggu ya, diadakan setiap hari Rabu setiap jam 7.30. Sengaja diadakan jam 7.30 sehingga kita mengharapkan mereka-mereka yang ingin hadir itu bisa mengikuti acara-acara yang kita laksanakan itu. Walaupun demikian, saya kira meskipun banyak yang tidak hadir dan banyak yang tidak sempat hadir, karena acara ini akan saya upload di YouTube channel InvestCare, maka tidak ada masalah bagi mereka-mereka yang tidak hadir, karena rekamannya di YouTube ya, atau YouTube link-nya akan saya share sesudah acara ini. Hanya saja mungkin yang melihat di YouTube share tidak akan memperoleh kesempatan untuk melakukan tanya-jawab mengenai saham-saham masing-masing yang ingin ditanyakan kepada saya ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika mereka ingin bertanya tentang keadaan pasar maupun saham-saham apa saja yang kira-kira besok akan manggung, ya, sebaiknya tentunya ikut dalam acara ini. Jadi saya tidak akan menunggu yang lain-lain untuk hadir, akan tetapi kita akan mulai saja, dan kita nanti rekamannya akan kita upload ke YouTube channel InvestCare. Saya mohon bagi mereka-mereka yang melihat di YouTube channel, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan klik share untuk di-share ke yang lain-lainnya, supaya acara ini tambah lama, tambah marak. Baik, sementara ini, sambil menunggu yang lain-lain hadir, maka saya akan langsung saja share ulasan saya mengenai apa yang terjadi di pasar pada hari ini. Saya akan pertama-tama, kita akan melihat IHSG ya. Nampak ya itunya. Baik. Seperti diketahui, kembali IHSG pada hari ini turun ya. Kita sangat melihat bahwa market hampir selama dua minggu ini sangat volatile, naik turun ya. Dan untuk diketahui, kita melihat hari ini setelah
kita beberapa saat melihat bahwa kemarin market naik cukup tinggi, akan tetapi dibanting lagi pada hari ini sehingga market turun. Dan turunnya ini saya agak mengkhawatirkan kalau dilihat dari candlestick. Karena kita lihat candlestick-nya di sini, dua candlestick yang terakhir membentuk apa yang dinamakan bearish engulfing. Bearish engulfing itu adalah tanda kuat untuk kemungkinan, saya katakan selalu kemungkinan karena tidak ada yang pasti di dalam pasar modal, ya. Yang ada adalah hanya ketidakpastian. Jadi meskipun kita mengenal tanda-tanda technical atau candlestick atau fundamental bahwa kemungkinan saham itu akan turun harganya atau akan naik, bahwa mungkin saja perkiraan kita itu akan terbalik dengan keadaan di pasar, karena pasarlah yang selalu benar. Jadi dan harga sifatnya sangat random, ya, sangat acak, ya, tidak bisa karena di samping hal-hal yang sifatnya teknikal maupun fundamental, maka ada hal-hal lain yang sifatnya adalah psikologis yang disebutkan oleh market participant, yaitu pelaku-pelaku pasar, yaitu antara pertempuran antara mereka yang ingin beli dan mereka yang ingin jual, yang maksudnya lain-lain. Yang ingin beli adalah karena mereka sudah punya saham, ingin menambah sahamnya, lalu kebetulan harganya sedang turun misalnya. Sedangkan yang ingin jual, ya, mereka sudah memiliki saham, mereka beli di harga yang rendah, lalu ingin memperoleh keuntungan. Dan ada lagi yang cukup berbahaya, yaitu mereka yang jualnya bukan untuk di samping untuk take profit, mereka juga adalah istilahnya bermaksud menurunkan harga untuk mencari harga yang lebih rendah lagi. Misalnya mereka sudah memiliki saham dengan di harga yang rendah dan keuntungannya sudah cukup tinggi, ya, ada waktu apa untuk take profit, ada kesempatan untuk take profit, maka mereka akan melakukan take profit. Tetapi mereka ingin tetap memiliki saham-saham tersebut karena melihat misalnya fundamentalnya itu baik, ya. Maka dengan melakukan take profit yang jumlahnya misalnya cukup besar, mereka bermaksud untuk bisa menekan harga serendah mungkin, sehingga akhirnya mereka akan melakukan yang dinamakan buyback, ya. Yang dinamakan buyback. Baik, saya tutup aja. Karena ininya kelihatannya gambar saya tidak kelihatan di sini, malah yang kelihatan adalah gambar orang lain, ya, di presentasinya. Inilah mengenai IHSG sangat fluktuatif. Mengapa IHSG ini sangat fluktuatif? Untuk diketahui bahwa sekarang ini yang sedang santer-santernya isu inflasi di Amerika, ya, di mana, dan ini telah saya sampaikan minggu yang lalu, isu inflasi ini, di mana inflasi di Amerika pada saat ini mencapai hampir lebih dari 8%, kalau tidak salah 8,2%, ya, dan itu sangat tentunya sangat mempengaruhi keadaan pasar modal, ya. Kalau kita lihat, ini sudah saya ulangkan lagi pengaruh inflasi ini, ya, presentasinya. Mudah-mudahan bisa dilihat, ya, presentasinya ini. Kita melihat di sini pengaruh inflasi, ya. Nah, di sini inflasi saat ini sedang menjadi momok di dunia. Kita melihat misalnya di Amerika dan apalagi di Rusia atau di Turki, inflasi demikian tingginya, di mana warnanya inflasi yang tinggi itu diberi warna yang sangat gelap, apakah hitam kecoklatan. Ini adalah daerah-daerah yang inflasinya sekarang ini cukup tinggi, Rusia, Turki, kemudian di Afrika, dan Amerika sendiri kebetulan sekarang ini sedang dilanda inflasi. Dan ini
akan sangat mempengaruhi keadaan pasar modal di seluruh dunia. Kalau Amerika batuk, biasanya seluruh dunia jadi batuk juga ya. Kita melihat dibandingkan dengan Amerika dan daerah-daerah lainnya seperti Rusia, Afrika, ya Eropa, inflasi Indonesia justru tidak begitu tinggi ya. Walaupun demikian, kita harus memperhatikan juga bahwa menurut Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi per April 2022 telah mencapai 3,47% secara tahunan. Dan kemungkinan ini akan mencapai 5,6% meningkatnya di tahun 2022. Nah, ini tentunya sekarang aja baru mencapai 3,47%, market sudah sangat fluktuatif begini. Tentu saja di masa-masa yang mendatang akan lebih uncertainty-nya, ketidakpastiannya akan lebih tinggi karena inflasi diperkirakan akan naik dari sekitar 3,47% ke 5 sampai 6%. Nah, di samping inflasi, kita melihat di sini juga adalah nilai tukar ya. Kita bisa lihat di sini nilai tukar. Oke, saya akan lihatkan di sini, lihat nilai tukar. Nah, lihat uang rupiah tambah lama tambah melemah ya. Harga dolar tambah lama tambah tinggi. Kita melihat, bisa melihat di chart ini ya. Harga dolar tambah lama tambah tinggi. Dan ini tentunya akan sangat mempengaruhi pasar saham, terutama yang emiten-emiten yang berorientasi bahan bakunya impor dari luar ya, tentunya akan mengalami peningkatan biaya ya, karena harga dolar naik. Dan faktor-faktor negatif lainnya yang disebabkan oleh kenaikan nilai tukar dari rupiah terhadap dolar ya, di mana rupiah tambah lama tambah melemah. Jadi ketahui bahwa rupiah yang tambah lama tambah melemah artinya apa? Ini akan mempengaruhi juga di pasar, ke pasar modal ya. Nah, setelah dari itu juga kita bisa melihat misalnya di sini, di samping inflasi, suku bunga ya. Suku bunga di Indonesia memang nampaknya Bank Indonesia mempertahankan serendah mungkin ya. Meskipun inflasi diperkirakan akan meningkat. Nah, di Amerika sendiri, The Fed untuk menekan inflasi merencanakan mungkin akan melaksanakan kenaikan suku bunga. Ini yang sangat mengkhawatirkan ya, di mana kenaikan suku bunga juga memberikan dampak yang sangat negatif terhadap pasar modal ya, terhadap harga-harga pasar modal, terhadap indeks. Nah, ini menyebabkan semuanya adalah ketidakmenentuan di pasar saham, termasuk di dalamnya adalah IHSG. Sehingga kita melihat, kita mencoba lagi, kita melihat dari, sebentar, IHSG juga menjadi sangat fluktuatif. Maaf, gambar IHSG nampak ya? Mohon dijawab. Apakah gambar IHSG-nya nampak? Nampak, Pak. Ya, nampak ya. Di sini kita lihat sangat fluktuatif sekali, apalagi lihat 2 minggu terakhir naik turun. Kita lihat ini 2 minggu terakhir ya. Kita lihat 2 minggu terakhir naik turun ya. Ini 2 minggu terakhir naik turun dan yang paling harus kita perhatikan adalah secara teknikal dilihat dari si candlestick bahwa kemungkinan besok harga IHSG akan turun kembali. Nah, mari kita lihat sekarang market keseluruhan ya, market global. Ya, kita melihat market global. Coba
kita melihat stock market index bagaimana di daerah-daerah lain. Nampak nih ya perubahannya. Kita melihat IHSG tadi pagi ditutup negatif. Dan kita melihat juga di sini Eropa juga ditutup cukup mengkhawatirkan terhadap keadaan pasar keseluruhan. Karena lihat kita lihat dari Jerman sampai dengan Inggris dan lain-lain semuanya turun negatif pada hari ini ya. Dan sekarang ini market di mereka masih buka. Kalau tandanya bulatan hijau di sana masih buka. Kita melihat Inggris Jerman turun 2,403%, Inggris 1,34% dan Eurostock dan lain-lain di Eropa seluruhnya mengalami penurunan ya. Dan IHSG sendiri kan hari ini turun. Jadi ini tentu harus kita perhatikan bahwa jangankan Indonesia, market di tempat lain pun cukup turun. Memang tadi malam kita melihat misalnya Dow naik hampir di atas 2% ya, Dow naiknya. Dow naik di atas 2% tadi malam, tadi pagi. Tetapi apakah ini akan bertahan? Mari kita lihat sekarang Dow Futures. Kita melihat Dow Futures yang ingin ini merupakan kemungkinan cerminan kepada kemana kira-kira Dow akan bergerak nanti malam ya. Nanti malam setelah market dibuka. Kita lihat di sini stock futures. Ya, stock futures, ya, index futures, bukan stock futures. US index futures, US 30, dia yang ini akan merupakan cerminan ke arah mana kira-kira Dow akan bergerak nanti malam. Dan untuk diketahui, pergerakan Dow ini mau tidak mau juga bisa mempengaruhi gerakan-gerakan pasar di tempat lainnya, ya. Kita melihat Dow di sini, Dow futures, ya, turun 1,4%. Tentunya ini akan memberikan suatu kondisi apa yang tidak kondusif terhadap perkembangan pasar di dunia. Baik, kita sekarang kembali ke IHSG ya. Nah, itu diketahui bahwa IHSG kita melihat sangat fluktuatif dan kemungkinan besok turunnya. Apakah ini akan diikuti oleh saham-saham lainnya atau tidak? Mari kita perhatikan sahamnya satu per satu. Saham-saham apa saja di samping yang dalam keadaan IHSG turun hari ini, saham-saham apa saja yang akan memberikan kesempatan untuk bergerak besok hari ya. Saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di yang dimiliki oleh komunitas kita yaitu aplikasinya di Club Applications maupun AMTA maupun aplikasi-aplikasi lainnya atau berdasarkan visual yang saya lihat. Akan tetapi di samping saham-saham yang kira-kira berdasarkan aplikasi ini memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk dapat diperhatikan besok. Nah, kita juga memberi kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menanyakan ya kepada pertemuan ini kira-kira saham-saham apa saja yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak untuk esok hari ya. Baik, kita lihat saja sekarang kira-kira saham apa saja yang menguat untuk besok hari. Saya ingin melihatnya sekarang dari AMTA application. Nampak ya? Mudah-mudahan nampak. Di sini kita melihat bahwa
ada 6 saham yang besok kira-kira bisa memberikan peluang untuk naik lagi di samping kenaikan hari ini. Ya. 6 saham ini adalah pertama AMRT, Bull, Indofood, PTBA, Raja Suli. Nah, ini biasanya bagi mereka-mereka yang tidak memiliki G-Club application dan tidak pernah mengikuti pertemuan pada setiap hari Jumat, ini kenaikan ini ditunjukkan oleh indikasi seperti berikut ini. Jadi baiklah, nah kita lihat di sini misalnya di ini yang dinamakan garis-garis MMR. Ada dua garis MMR yang mengatakan bahwa ini saham ini menguat. Ada dua garis MMR yaitu yang paling bawah, kedua dari bawah yang menuju ke atas yang elevated ya, menuju ke atas. Artinya saham ini menguat dan diharapkan besok akan lebih menguat lagi. Jadi silakan diperhatikan AMRT ya. AMRT. Kemudian kita lihat apalagi Bull. Nah, di sini Bull hanya satu ya. Jadi hati-hati mengenai Bull ya. Karena hanya satu MRR saja yang naik yaitu MRR paling bawah dan kita bisa melihat di sini bentar. Trading range-nya berapa? Kita bisa melihat Bull ini peluang untuk naiknya berapa persen ya. Oh ya, Bull peluang kenaikannya 18,9%. Kemudian Indofood, peluang kenaikannya 6,23%. Kita lihat chart-nya Indofood. Nah, di sini MMR-nya juga tidak hanya satu, paling tinggi ya. Paling di atas ya. Ini kita lihat di sini MMR-nya naik ya. Ini tandanya berdasarkan aplikasi ini memberikan peluang untuk saham itu melanjutkan penguatannya pada esok hari. Kemudian saham apa lagi yang kita lihat untuk besok memberikan peluang untuk melanjutkan penguatannya besok hari ya. Nah, di sini kita lihat PTBA. PTBA juga kelihatan satu naik. Ini akan lebih menguat lagi kalau yang garis kedua, garis ketiga, garis empat dari atas ini besok naik ya. Tapi ada big money bandar, salah satu golongan bandar kita dibagi dalam 4 golongan bandar ya. Berdasarkan beberapa hari sebelumnya mereka melakukan penjualan atau pembelian. Di sini mereka kan bahwa bandar yang paling ini kalau nggak salah yang di atasnya bandar 5 hari ya itu melakukan pembelian. Kalau diikuti oleh bandar-bandar lainnya besok, maka kemungkinan akan melanjutkan penguatannya. Maaf, saya sendiri PTBA ini tadi kebetulan saya take profit karena keuntungannya sudah dalam beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah, 9% ya. Jadi bagi saya sudah cukup plus 9%. Selanjutnya apa lagi yang akan kita lihat besok kemungkinan akan menguat? Adalah Suli ya. Jadi silakan Suli ini trading range-nya peluang kenaikannya adalah sekitar wah ini besar sekali ini 55% ya. Peluang kenaikannya ya trading range-nya 55%. Jadi silakan Suli untuk dilihat. Nah, di samping itu kita bisa juga melihat yang jelas bagi mereka-mereka yang ikut pertemuan pada setiap hari Jumat, istilah-istilah ini sangat familiar sekali bagi ibu-ibu, sangat familiar sekali bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Antara lain misalnya istilah apa misalnya tanda-tanda saham apa saja yang memberi tanda-tanda besok itu akan bisa tanda beli ya. Nah, kita klik di sini, dia sedang download.
Biasanya ini sama dengan alert by tadi. Nah, betul ya, AMRT, Bull, India, PTBA, Raja, dan Suli ya. Nah, tapi ada satu yang kita perlu perhatikan lagi di samping alert by adalah entry. Ya, entry yang saya paling suka ini, entry ini. Karena entry ini biasanya ada yang harganya sedang di bawah. Nah, saham-saham ini bisa diperhatikan. Di antaranya adalah Best Bull PTBA Suli, ya hanya itu ya. Jadi di kalau Bull PTBA dan Suli itu sudah disampaikan tadi. Tapi di sini ada saham baru yang namanya yang timbul entry signalnya yaitu Best ya. Nah, Best di sini ada entry signal di sini. Tapi nampaknya ini Best entry signalnya. Ntar trading range-nya berapa kita lihat di sini. Jadi tidak terlalu besar yaitu hanya 8% ya peluang kenaikannya. Beda misalnya dengan Suli tadi yang kenaikannya puluhan persen sampai 40% kalau tidak salah itu kenaikannya. Jadi ini antara lain. Nah, sekarang kita melihat juga apa saham-saham apa saja yang sedang hot ditransaksikan oleh big player ya, oleh bandar. Kita lihat di sini adalah hot big player. Yang hot big player adalah BRMS, Creo, Duck, Esta, Hill, Hits ya. Itu sedang di cukup banyak di apa? Ditransaksikan oleh bandar besar ya. Jadi kita lihat di sini adalah Esta, Hill, Hits, MDKA, PNBN, Raja, SMA, Ships dan SNLK. Demikian apa yang saya bisa sampaikan dari aplikasi AMTA ya. Sementara itu, mari kita lihat saham-saham apa saja juga yang menguat besok berdasarkan G-Club applications. Jadi kalau application seperti saya sering posting di Telegram, saya selalu mulai yang menguat, yang lihat yang menguat adalah pakai indikasi, dulu saya pakai Metastock, akan tetapi sekarang kita sudah punya aplikasinya sehingga bisa kita lihat langsung di ini, di sini ya, saya tidak usah melakukan download data-data di Metastock lagi ya, akan tetapi cukup saya melihat aplikasi ini, kita dapat melihat di sini saham-saham apa saja menurut G-Club application yang besok ini memberi peluang. Kita lihat dan price and volume breakout yang saya sering presentasikan, saya posting di Telegram ya dulu sebelum ada G-Club application, dan ini sangat disukai oleh teman-teman yang berada di Telegram, di Telegram group yang mana output G-Club application Metastock-nya itu sekarang ternyata ini merupakan cerminan dari IHSG ya, bahwa IHSG hari ini turun dan kemungkinan turunnya sehingga pasar pun lesu. Kita melihat yang price and volume breakout ya, ya price and volume breakout itu hanya PTDU ya, ini hanya PTDU. Jadi ini volumenya meningkat, price-nya juga jauh meningkat, yaitu PTDU. Akan tetapi melihat harga saham ini, melihat harganya yang sahamnya di bawah 100 rupiah, saya sarankan untuk agak berhati-hati karena saham-saham di bawah 100 rupiah itu
banyak bisa dipermainkan oleh event oleh bandar-bandar kecil ya, ya oleh bandar-bandar kecil. Jadi misalnya dengan uang 3 miliar saja mereka bisa menaik turunkan menjebak Anda-Anda sekalian dengan uang yang tidak terlalu banyak, even dengan ratusan juta rupiah. Dan itu bisa tidak bisa dilakukan di saham-saham yang big market cap ya. Tidak bisa dilakukan di Telkom, tidak bisa dilakukan di UNTR, di TPIA dan lain-lain. Baik, itu kita melihat aplikasi dari price from volume breakout ternyata juga tidak memberikan pilihan yang banyak. Ini merupakan cerminan dari keadaan IHSG tadi siang ya. Market lesu. Lalu kita lihat sekarang salah satu explorer lainnya yaitu popular indicator. Popular indicator itu saya gunakan untuk melakukan swing trading ya. Buy low, sell high. Mencari saham-saham yang berada di dalam keadaan oversold. Saham-saham apa saja ya. Dengan melihat indikator stokastik dan nanti saya melihatnya dengan indikasi dari candlestick. Kita lihat di sini ya. Yang angka satu ini adalah saham-saham yang keadaan oversold dan memberikan sinyal untuk dibeli ya. Ini saya lihat di tanda satu ini. Lihatan ya, saya kasih kotak tanda satunya. Ya. Di sini kita lihat misalnya saham BJBR, saham MBAR, Palm, Rouse, WNTR, Yellow memberikan peluang untuk besok ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, BJBR, nah, meskipun nah di sini saya selalu mengatakan invest your time before you invest your money. Jadi meskipun ada stochastic buy signal, saya selalu cek lagi dengan melihat chart-nya. Di sini ada stochastic buy signal. Candlestick-nya kemarin memang bagus. Dia mendukung stochastic buy signal. Akan tetapi di sini ada doji star ya. Ada evening doji yang kemungkinan harga BJBR ini besok ditekan kembali ya. Ditekan kembali. Lalu kita lihat saham-saham lainnya misalnya. Saya mungkin tidak usah melihat. Oke lah, kita lihat saham yang big cap ya, UNTR. UNTR juga tidak impresif. Nah, ini merupakan satu cermin lagi-lagi merupakan satu cerminan dari keadaan market secara keseluruhan, big pictures dari IHSG yang ditutup pada sore hari tadi dengan turun yang cukup besar ya. Sempat dia naik ya, dibuka istilahnya dibuka, sempat dia gap up akan tapi ditekan oleh beruang sehingga dia turun di bawah harga penutupan kemarin ya. Akhirnya terjadi apa yang dinamakan dengan stochastic bullish bearish engulfing. Stochastic bearish engulfing ya. Ini sangat cukup Anda harus hati-hati ya. Karena di sini adalah stochastic bearish engulfing. Yang dua ini. Ya. Dua candlestick yang terakhir mengatakan bahwa dan bearish engulfing itu tanda pembalikan yang kuat ya. Walaupun demikian saya ingin mengatakan bahwa ini semuanya adalah pendapat kita. Marketlah yang always right. Tapi walaupun demikian ya, dengan kita melihat indikator lagi, setidak-tidaknya kita
ada di daerah yang lebih bisa diperhitungkan lah berdasarkan indikasi-indikasi yang ada. Bahwasanya ada sesuatu hal yang besok menyebabkan bahwa prediksi kita akan turun, dia akan naik kembali, itu yang saya katakan the market is always right. Baik, saya akan sampaikan sekarang kesimpulan dari presentasi saya ini adalah bahwa market hari ini turun dan market sangat fluktuatif dan IHSG terutama dikaitkan dengan kondisi fundamental dunia yang dimomoki, yang dikhawatirkan penuh dengan isu-isu inflasi, di mana inflasi ini adalah memberikan yang memberikan suasana yang tidak kondusif bagi pasar, dan di samping itu yang menyebabkan pasar itu fluktuatif. Tidak mudah untuk memprediksinya. Jadi demikian. Jadi kita harus hati-hati di dalam keadaan di mana market sedang dilanda oleh keadaan-keadaan yang tidak kondusif. Kita melihat misalnya tadi inflasi yang meningkat, Indonesia memang lebih kecil, akan tetapi juga meningkat, ya. Amerika apalagi 8%. Tadi di chart-nya kelihatan bahwa itu di daerah gelap. Ya. Di samping itu nilai tukar rupiah yang melemah sampai pada akhir ini di level 14.800. Itu pun memberikan indikasi yang kurang kondusif terhadap pasar. Alhasil saya mengambilkan kesimpulan bahwa kita harus hati-hati dalam menyikapi pasar besok. Bagi-bagi yang mau trading silahkan dengan menggunakan price and volume actions di masa-masa yang fluktuatif adalah salah satu tools price volume action ini yang bisa dipergunakan bagi pemain-pemain jangka pendek. Saya kira demikian ulasan saya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya bersedia untuk menjawab. Saya beri waktu 15 menit ya. Silakan. Silakan. Pak Steven, sektor rotation, waduh, ini harus segambarnya, saya itu lebih mudah, ya, lebih mudah menerangkan sesuatu itu dengan gambar. Jadi kalau dari Pak Steven mengatakan ingin memberikan penjelasan mengenai sektor rotations, itu saya harus ada gambarnya, ya, itu dengan mudah dijelaskan sektor rotations ini. Sektor rotation itu bagaimana misalnya energi itu biasanya bullish saham-saham energi pada waktu market recovery, pada waktu dari resesi ke recovery, ya misalnya. Lalu pada waktu bearish biasanya yang kuat itu adalah saham-saham yang defensif seperti Unilever, INDF, ICBP dan lain-lain. Akan tetapi meskipun defensif ya fundamentalnya harus tetap baik. Ya. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Feni, Gudang Garam, Telkom dan ITMG ya. Maaf, saya Telkom juga lagi nyangkut untuk ini. Baik, kita lihat sekarang Telkom ya. Jadi Ibu Feni, Telkom, Gudang Garam, dan ITMG. Telkom.
Telkom sedang berkonsolidasi di bawah, tapi melihat candlestick-nya juga tidak impresif, jadi hati-hati dengan Telkom ya, jangan jangan tergesa-gesa dulu ya. Kita lihat di sini. Candle-nya juga tidak begitu ini. Tapi ini keadaan yang perlu diperhatikan, Bu Feni. Dia sedang konsolidasi ini. Kalau dia breakout di daerah konsolidasi ini merupakan tanda baik. Akan tetapi, harus kita lihat juga Telkom ini sedang dalam keadaan bearish atau tidak. Nah, Telkom saya melihat di sini dalam keadaan sangat bearish. Artinya apa? Ya. Artinya hati-hati. Nah, ini Telkom di bawah, jauh di bawah awan kumo ya. Ini adalah awan kumo nih. Ini awan kumo nih. Ini jauh di bawah awan kumo ini, Telkom. Ya, harganya di daerah sini. Jauh di bawah ini. Jadi hati-hati dengan Telkom. Hanya bagusnya dia sedang berada di daerah konsolidasi ya. Sedang berkonsolidasi. Untuk Telkom. Baiknya di cut loss, Kak Eyang. Sekarang tergantung Ibu sudah. Telkom ini Ibu beli untuk investasi, untuk trading? Trading. Nah, kalau trading, ruginya udah berapa persen? Modal 46. 46%? Oh, modal 46. 4.600. 4.600, 10% ya. Saya, kalau saya sih jadi investor kecelakaan. Telkom saya juga sudah cukup Telkom saya istilahnya ada excuse kalau saya Telkom ini bagi saya fundamentalnya masih cukup baik dan dia dalam keadaan undervalue jadi saya biarkan saja. Oh berarti average down. Hah? Berarti beli lagi average down kah? Bisa saja. Coba nanti kita lihat Telkom ya. Saya kebetulan ada aplikasinya ini. Sedang coba aplikasi dari investing.com ya. Sebentar. Kok nggak keluar? Sebentar ya. Ini saya investing pro-nya. Telkom ya, ke sana ini watchlist saya nih, Telkom. Kelihatan ya? Bu Feni, kelihatan saya? Kelihatan layar hitam yang. Layar hitam nah kan, ada kan? Iya, ini kelihatan. Nah, saya lihat di sini kan lihat Telkom kelihatan nggak yang saya tunjuk pakai tangan nih? Kelihatan. Di sini dibilang apa? Undervalue kan? Iya. Ya, jadi sangat undervalue. Fair value-nya sekarang 5.900. Fair value itu artinya harga wajarnya. Ya. Sekarang harganya berapa? Seharga sekarang harganya berapa? 4.070 kalau nggak salah. 4.050 nih. Ya. Fair value-nya 5.910. Jadi kalau saya diemin ya dan saya lihat fundamental dari Telkom itu kalau kita lihat ke laporan keuangannya itu masih bisa saya terima. Jadi saya Telkom tidak cut loss. Kalau saya ini saya ya, terserah Ibu. Tapi
Yang jelas dia undervalue. Nah, di sini kategorinya disebut oleh investing.com great. Ya. Great. Jadi dia masuk kategori yang bagus untuk investasi, value investing. Di sini kategorinya great. Nah, ini saya gunakan gini. Untuk diketahui kan ibu-ibu dan bapak-bapak membikin apa membayar istilahnya iuran tahunan kepada PIPMI meskipun tidak seberapa, satu tahun bayar 500 ribu saja. Nah, dana-dananya saya itu ya sebagian saya gunakan untuk langganan ini ya. Langganan ini mahal ya. Satu tahun itu bisa jutaan. Akan tetapi saya tidak menggunakan ini sepanjang tahun. Saya menggunakannya karena pilihannya ada langganan bulanan, langganan 3 bulan, langganan 4 bulan, setengah tahun dan langganan 1 tahun. Saya hanya perlunya adalah setiap triwulan saja. Jadi setiap triwulan saya bayar sebesar $39 kepada investing.com. Dari mana? Dari uang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Untuk jika seperti sekarang ini Ibu Feni bertanya, ya, bagaimana tentang Telkom? Kalau bicara soal investasi, ya, kita bisa melihat di sini Telkom sangat undervalue. Ini bisa saya cek lagi undervalue itu apakah bagus atau tidak. Saya lihat kriterianya karena saya punya kriteria Telkom itu undervalue. Kalau PER-nya di bawah 15 atau PBV-nya di bawah 2. Saya lihat itu. Kalau cocok, ya ini saya anggap cocok. Oleh karena itu saya berani tidak cut loss. Ya. Karena istilahnya fair value-nya harga wajarnya adalah berdasarkan Investing Pro ya adalah 5.910. Saya akan mempelajari kepada Investing perhitungan mereka, tapi saya yakin kan mereka ahli-ahli. Jadi kita tuh tidak usah belajar sampai mendetail. Gunakan ahli-ahli, akan tetapi kita bisa diberitahukan oleh mereka dari mana mereka mendapatkan apa data ini. Dan saya cek, ya, saya ceknya dia bisa bilang undervalue, saya cek PER dengan PBV-nya bagaimana. Saya melihat masih under value, ya. Nah, kita lihat di sini misalnya BBRI. BBRI itu under value di sini. BBCA under value, ya. Jadi, masih BBRI itu masih ada istilahnya kemungkinan ekspektasi kita memberikan keuntungan kepada kita 31,2%. BBCA memberikan 53%, Telkom memberikan 45%. Semuanya under value. Dan ininya semuanya dia juga memberikan apa yang dinamakan kesehatan perusahaan ini bagaimana? Nah, di sini ya. Di sini kesehatan perusahaan berdasarkan financial health label BBCA itu good, BBNI fair, BBRI good, BDMN fair, BMRI good, CEPIN good, ya CEPIN saya tadi beli ini, ICBP great, ya, Telkom, Telkom great, ini ada semuanya, dan ini saya gunakan untuk reference bagi saya jika ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya sebagai anggota PIPMI. Jadi saya gunakan iuran anggota PIP itu tidak begitu saja, saya gunakan betul-betul untuk keperluan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sebagai anggota. Contohnya, saya langganan kepada Pak Angelo, AMTA. Dananya diambil dari mana? Dari iuran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Akan tetapi, karena Pak Angelo juga anggota AMTA, Pak Angelo memberikan diskon kepada PIPMI untuk memberikan aplikasinya. Dan ini kita kembalikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Itu bagusnya kita menjadi anggota PIPMI. Ya. Baik, tadi Telkom ya, Bu.
ITMG belum ya? ITMG sama gudang garam yang. ITMG sama gudang garam. Oke. Kelihatan ya chart-nya nih? Iya, kelihatan yang. Kelihatan ya. Sebentar. ITMG untuk harian, dia konsolidasi untuk harian istilahnya untuk harian kemungkinan besok akan turun dulu kalau ya, tapi kita lihat dari template ya, stochastic decline applications ya, stochasticnya bagus ya, jadi silakan beli kalau dia sudah breakout konsolidasi ini Bu. Dia sedang berkonsolidasi di bawah. Nah, telah menembus garis batas atas sini. Silakan beli sebagai konfirmasi. Ya, kalau mau beli, Ibu mau beli atau mau jual? Mau jual yang. Oh, mau jual. Mau jual kok dia belinya. Mau cut loss? Bukannya mau cut loss, kalau bisa ya BIP. BIP. Sekarang Ibu sudah untung? Belum. Masih rugi 33.775 kemarin modal. Ya, itu maksud mau jual itu artinya cut loss kan, Bu? Betul kan? Iya. Kalau mau jual cut loss, kalau itu punya trading plan, punya perencanaan, cut loss di berapa persen? Belum punya rencana yang kemarin beli waktu turun. Nah itu, jadi kan kita sudah punya pelajaran ya, bikinlah trading plan. Trading plan adalah mengatakan ya, di harga berapa Anda akan beli? Di harga berapa Anda akan cut loss? Harga berapa target profit Anda? Kalau beli di 100, Anda target profitnya 103, dan reward risk rasionya 3 banding 1, maka Anda harus cut loss di 99. Itu salah satu contoh trading plan yang sangat-sangat sederhana. Punya target profit, punya entry strategy akan masuk di harga berapa. Nah, masuk di harga berapa ketika indikasinya bagaimana? Ketika misalnya indikasinya ada stochastic buy signal didukung oleh candlestick reversal. Itu indikasinya. Buy. Taruh, ternyata harganya 100. Ibu harus menentukan target profitnya berapa. Ah, mau profit 5% karena kan trading harian dah ya. Ya 105 kan target profitnya. Langsung Ibu ketentukan bahwa kira-kira cut loss-nya itu di 98 itu aja Bu. Itu harus dimiliki. Saya juga ngajar Ibu demikian, tapi terus terang aja saya juga suka terlupakan itu. Itu kita sifat kita manusia. Tetapi selama kita disiplin, kita bisa lebih berhasil dan jauh dari keadaan-keadaan yang lebih merugikan karena kita disiplin. Lalu kita lihat lagi sekarang tadi apa? Gudang garam ya, Bu? Ya, gudang garam. Nah, sekarang udah punya atau belum? Mau cut loss? Mau sudah, beli? Sudah punya, yang. Ini kan mau bagi dividen. Apakah bisa naik? Sekarang dalam keadaan rugi, dalam keadaan untung? Rugi.
Jadi rugi semua ya. Ya. Ya, nunggu dividennya kapan? Dividennya berapa persen? Biasanya kan bulan 7 yang dividen kan. Ya, ya. Ya, tapi berapa persen? Sudah tahu belum berapa persen? Ruginya udah berapa persen? Nanti dividennya tidak bisa menutup kerugiannya. Kalau dapat dividen mungkin PIP. Mungkin PIP. Mungkin ya untung lah sedikit gitu. Ya untung sedikit ya. Karena memang ibu kan berarti sudah punya rencana. Silakan, kalau sudah punya rencana ibu menunggu dividen. Tidak mau cut loss karena menunggu dividen. Ya, silakan. Berarti apa? Ibu telah memiliki rencana. Oke. Ada pertanyaan lain dari samping Ibu Feni? Kita BRMS dan Pewon ya. Siapa dari siapa nih? Dari Pak Sugiarto Andoyo. BRMS, Pewon. BRMS jangan dulu Pak Sugiarto karena dia sedang turun ya. Kalau saya tidak, pasti tergiur oleh karena dia turun terus. Sudah punya barangnya atau belum Pak Gerto? Mohon ditanya supaya diskusinya enak. Oh, Pak Gerto nggak ada? Iya, Eyang. Sudah ya. Punya ini. Oh, sudah punya ya. Sedang dalam keadaan rugi atau untung? Maaf ya. Ini sudah berapa kali TikTok Eyang. Cuma ada untung ada rugi juga sih Eyang. Jadi ketemunya ya. BEP aja. Oh, BEP ya. Sekarang BRMS itu sebentar ya. Karena kalau sesi pagi biasanya langsung anjlok Eyang, tapi ntar sesi 2 dia naik lagi gitu biasanya Eyang. Ya ya. Oleh karena itu kalau begitu yang harus dilihat adalah paling enak pakai aplikasi Amta itu. Oh. Dan baik. Kalau TikTok begitu, Bapak kalau Pak Sugiarto kalau main TikTok pakai technical pakai lihat charts atau tidak atau lihat harga aja? Lihat harga naik. Oh. Enggak selalu itu Eyang, lihat nggak selalu lihat chart, kadang lihat harga. Karena saya kadang pakai ini, bracket order, dan trailing stop aja yang. Oh ya, boleh aja. Tapi kalau baiknya ya pakai chart. Di sini kan ada chart menit-menitan, ya nggak ya. Tuh? Ya. Ada chart ada 5 menit, ya? Iya, ada baik. Ada chart 15 menit, ya? Ada chart 30 menit. Ini ada gunanya untuk intraday. Untuk yang TikTok. Yang TikTok tuh harus melihat chart juga, tapi chartnya adalah bukan chart in daily chart, akan tetapi chart menit-menitan, ya, chart 5 menitan, chart 30 menitan misalnya. Nah, Alexander ada trader mengatakan, lihat dulu chart yang lebih panjang sebelumnya. Misalnya TikTok. Lihat chart 1 jam. Dia sedang candle-nya sedang menunjukkan penguatan atau tidak? Atau moving average-nya. Wah, sedang memberikan penguatan, bullish dan uptrend ya. Kan kita istilahnya beli hanya pada waktu uptrend, betul nggak Pak Gerto? Iya, betul ya. Kan beli pada waktu uptrend. Jadi betul. Lihat pada waktu 30 menit chart itu sedang uptrend. Dan sedang ada buy signal. Lalu triggernya adalah misalnya di 5 minute charts. Itu yang namanya scalping atau intraday trading. Jadi ini nih yang chart menit-menitan ini semuanya ada gunanya Pak Gerto. Iya baik ya. Jadi jangan lihat istilahnya akan tetapi Pak Gerto sudah punya juga sistem trading ya. Artinya ya. Sudah menentukan target profit dan stop loss, betul nggak? Iya, betul ya. Sudah dipasang gitu ya? Sudah dipasang. Nah, itu sudah bagus. Ya. Berarti sudah punya mitigasi. Silakan. Akan tetapi, belinya tetap pakai, kalau intraday pakai charge-charge ini. Ini ada gunanya mulai dari 4 jam sampai 5 menit, sampai
1 menit itu ada gunanya untuk intraday trader. Ya. Sama dengan kita kalau main day trading atau swing trading. Kalau swing trading pakainya weekly chart dan daily chart. Tapi kalau intraday trader mulainya dari daily chart sampai dengan chart yang menit-menitan ini, Pak. Ini yang dipakai kalau Bapak mau mencapai memakai chart sebagai indikator untuk melakukan untuk mencari sinyal-sinyal beli atau sinyal-sinyal jual. Nah itu. Iya, yang itu ya, yang okay. Belum yang biasanya ya. Maksudnya apa intraday belum yang menitan kayak. Ya, nah itu adalah penitan. Nah, Pak Giarto, anggota Pipi Gold nggak ya? Iya. Nah, coba lihat di Pak ini, di Pak Angelo. Iya. Kalau lihat kan, oke okay, kita lihat 5 menitnya dulu, kita melihat 1 menitnya dulu. Nah, itu kan dia pakai. Iya. Ya, misalnya di sini ya, oke okay lah. Ini jiklap kita ini ke apa? Misalnya INDF selalu Pak, nah Pak Angelo dia belum yakin ini ada tekanan jual atau tidak. Oke kita lihat ini kan hari ini ya D ya pagi atau lihat di bawah nih. Ya, sekedia. Ya, oh, kita lihat coba chart menitannya menit-menit terakhir bagaimana misalnya. Ke 1 menit ya, klik di 1 menit. Ah, oh, tidak ada perlawanan katanya. Ya, tidak ada tekanan jual kan di atasnya tidak merah. Coba kita lihat lagi ke 5 menit ada tekanan jual atau tidak. Dia lihat lagi ke 5 menit. Ah, oh, tidak ada katanya. Dan seterusnya dan seterusnya ya lari lagi misalnya ke 30 menit. Ah tidak ada. Berarti ini cukup kuat katanya. Silakan masuk. Itu sehingga ini yang dinamakan intraday trading. Oleh karena itu AMTA pun kita melihat di sini mulai dari chart-nya 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit. Ini untuk siapa? Untuk yang mau TikTok main harian, main intraday. Jadi ada alatnya, ada tools-nya gitu. Begitu, Pak. Iya, iya. Ya, ini kelihatan ya? Chart-nya ya? Kelihatan ya. Kelihatan ya? Oke, ada pertanyaan lainnya? Saya share lagi ke chart ini lagi. Chart yang ini kelihatan lagi ya? Chart BRMS tadi ada pertanyaan BRMS, saya lihat lagi di chatnya itu Pewon. Tapi saya kira Pak Giarto sudah mempunyai trading system yang baik dengan menentukan target price dan stop loss ya, Pak. Iya. Iya, iya. Bagus ya. Nah, ini Pewon kita lihat daily chart-nya. Dia sedang konsolidasi di bawah, ya. Oke. Okay. Akan tetapi dia apakah bearish, apakah bullish? Nah, dia masih bearish karena berada di bawah hijau ya. Artinya hati-hati target profitnya tidak usah terlalu tinggi kalau beli ya. Oke okay. Saya tidak tahu sudah punya apakah mau beli apakah mau jual apakah tanyanya mau apa Pak Pewon bagaimana mau beli Eyang mau beli ya yeah. Ini boleh saya tidak mengatakan beli dimanapun boleh selama Anda
mengetahui mitigasinya. Ya, mitigasi itu tahu artinya. Mitigasi itu jaga-jaga. Jaga-jaga. Iya. Kalau di daerah beris, ini kan beris nih, betul. Ya. Jangan istilahnya bikin stop loss yang ketat. Ya. Karena taktik di dalam beris adalah hit and run. Taktik gerilya. Kalau di taktik bullish adalah let profit run. Ini masih dalam keadaan bearish, akan tetapi dia membentuk higher high, higher low, ya, sehingga dia trennya naik. Tapi boleh ya beli, akan tetapi hati-hati, ya. Tetap, nah, tadi sudah punya trading system yang bagus, Pak Giarto. Nah, oke, saya istilahnya. Oke deh, saya setiap beli saya pakai reward risk ratio 3:1 misalnya, ya. Ingat nih ya. Yeah. Contohnya beli pewon di 420. Di sini oke lah, jangan 420 supaya enak ya. 500. Saya mau take profit di 515, berarti 3% ya, Pak? Iya, yeah, betul ya. Nah, berarti cut loss-nya harus di berapa? 495. Iya. Iya. Reward risk rasionya berapa? 3:1, 15:5, 3:1. Nah, begitu Pak Giarto beli di 500, ya. Ternyata tersentuh itu target profit. Pak Giarto bingung kan? Mau saya jual atau tidak nih? Mau dijual? Takut naik terus, iya, iya. Ya, mau di, tidak dijual, takut turun. Iya. Kan, sudah saya kasih pelajaran, jual separuh. Betul nggak? Misalnya Pak Giarto punya sahamnya 100 lot, iya. Jual 50 lot, untung terus. Begitu naik, untung baru gua jual separuh. Betul nggak? Betul, betul. Begitu turun, untung udah gua jual separuh. Jadi untung terus. Nah, kalau memang mau dinaikkan lagi take profit, apa target profitnya, jangan lupa apa? Jangan lupa trailing stop. Ya. Ya. Baik. Nah, tadi saya katakan kan Pak Giarto stop loss-nya kalau target profitnya 515, stop loss-nya harus 495, ya enggak? Kalau tersentuh 495 sebagai trader, mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Giarto harus cut loss. Nah, hanya 5 poin ruginya. Nah, nanti saya akan ajarkan lagi, saya akan bikin presentasinya mengenai money management. Baik, ya. Baik, itu untuk Pak Giarto. Nah, kita lihat lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Adro dan ANTM dan Info dari Ibu Widi. Baik, saya yang tanya yang Pewon boleh yang ya? Yang Pewon ini. Kalau Ichimoku-nya kan Tekansen-nya masih di atasnya Kinjusen. Yang garis birunya masih di atasnya garis merah kan yang ya, dia lagi ngejir ke bawah. Apakah ya, itu tandanya dia akan turun, Eyang? Ya, kemungkinan memang. Jadi alangkah baiknya garis merahnya itu belinya pada waktu menembus garis biru. Garis biru menembus ke atas gitu kan, Eyang? Ya, garis merah. Ini nih. Ada kan garis merah? Iya, iya, kelihatan. Ya. Nah, ada beberapa tanda harga menembus garis merah itu, kalau untuk istilahnya untuk trader yang cepat ya, harga menembus garis merah itu buy. Harga menembus garis biru itu buy. Jadi yang dilihat adalah bukan antara garis merah dan garis biru, akan tetapi antara harga dan garis-garis tersebut. Oh,
Yang baik. Nah itu di GClub application itu ada. Nah, kita lihat ya GClub application nih di mana. Jadi saya ganti share-nya dulu sebelum menjawab pertanyaan Bu Widi ya. Ini BlueStack. Yep. Maaf ya, BlueStack-nya kebetulan stop working. Jadi saya ini dulu deh. Karena itu tidak berkaitan, tidak terlalu penting juga untuk menjawab. Oke, saya stop sharing dulu. Saya share lagi. Inko. Saya refresh dulu gambarnya. Nah, kemarin kan saya posting ya Bu Widi. Tuh, saham-saham tikungan saya naik semua, saya bilang gitu kan? Is mantap. Iya, ANTM, INCO, PTBA semuanya kan? Iya. Yeah. Jadi harusnya kemarin-kemarin atau kemarin dulu belinya. Oh gitu ya. Iya. Nah, sekarang Antam tidak. Antam tadi beli 20-20 pas pas tutup. 20-20 pas ya. Oke, meskipun ini adalah candlestick-nya tidak turun. Tidak meyakinkan. Akan tetapi ingat Bu Widi, saya yeah. Kan di harga berapapun kita silakan monggo mau beli di berapa harga pun asal tahu mitigasinya seperti Pak Giarto tadi Ibu Widi beli 200 sebagai trader beli di 220 ya lalu apa Ibu Widi harus menentukan target targetnya berapa persen. Target profitnya Bu Widi, menentukan target profit berapa persen naiknya enggak? Tidak ya. Bu? Bu? Eh, maaf, tutup. 3%, 3. Eh? 3%. Ibu, menentukan target profit tidak? Menentukan. 3%? Ya. Berarti kira-kira 2000. 80 lah ya target yeah. Profitnya. Mm-mm. Jadi stop loss-nya harus 1%. Berarti kira-kira di 2000. Begitu turun ke 2000 kalau Ibu trader yang disiplin, begitu di harga turun ke 2000 ya cut loss. Yeah. Relakan. Mm. Akan tetapi saya mengatakan itu kan terserah Ibu mau cut loss atau mau tidak. Hanya kalau pakai rumus reward risk ratio itu biasanya kita sudah mengikuti pakem-pakem ilmu trading. Untuk apa Alexander Ender mengajarkan bukunya Raku Trading for a Living dan lain-lain masukkan money management 3:1 dan itu dipakai oleh seluruh trader, dipakai oleh Tony Turner, dipakai oleh si Bedford ya. Yeah. Kita mau pakai atau tidak terserah kita. Tetapi kalau mau pakai ada loh pelajarannya, ada ilmunya. Ilmunya adalah begini, silakan dipakai, tidak dipakai ya monggo. Itu kan semua transaksi, semua keputusan di tangan kita. Mau dibiarkan turun terus dari 2020 sampai 1600 juga kan keputusan kita. Iya. Yeah. Ya, hanya kalau begitu turun sampai 1600 misalnya, Ibu harus menunggu saham itu harganya naik ke 3200. Kan tidak mungkin. Iya. Yeah. Tetapi kalau Ibu membiarkan turunnya hanya sampai 2000, ya harga 2000 cut loss.
saham tersebut kan mungkin aja naik ke 2.200, 2.400 kan masih mungkin. Tetapi dalam waktu singkat naik ke 1.000, ke 3.200 nggak mungkin. Nah itu juga ada pelajarannya. Bagaimana kalau ibu membiarkan the biggest ya losses ibu biarkan, lebih besar ke kerugiannya ibu biarkan persentasenya, maka harus lebih besar ibu apa istilahnya mengejar harga tinggi yang kalau beli harga target profit yang tinggi sekali, yang itu tidak mungkin di dalam waktu singkat. Lihat aja ini saham ANTM dari sini sampai ke sini hampir 2 bulan tuh, 3 bulan, 2 bulan ya. 2 bulan ya. Kan trader kan bukan bulanan. Nah, kalau di sini ini bagus sekali nih. Ichimoku ya. Nah, kita lihat. Nah, Ichimoku. Selama tadi pertanyaannya dari siapa? Selama harganya di atas garis merah terus ya. Jangan dijual. Ya. Sudah beli di sini nih ya. Kita beli harga menembus garis merah. Terus naik. Oh, harga tidak pernah menembus garis merah lagi ke bawah. Jangan dijual. Let profit run-nya bisa sampai di sini tuh. Nah, itu keperluannya apa itunya apa keunggulannya Ichimoku. Bisa menunjukkan ya, bisa menunjukkan nih. Kita beli pada waktu harga menyentuh apa menembus garis merah di sini ya. Oke, saya up. Saya share lagi. Nah, kita mengambil keputusan pakai Ichimoku trading apa system, yaitu membeli ketika harga menembus garis merah 10 kansen. Ini kan harga menembus garis merah nih. Ya. Kita beli di situ. Ya, kita lihat nih. Kita beli di sini ya. Betul enggak? Menembus garis merah. Ya. Kalau harga naik terus ya, selama dia belum menembus ke bawah garis merah, diemin aja. Berarti nanti turun ke 2.000 ya? Mana? Yang sebelah kanan tapi. Ini garis merah. Ini saya menceritakan yang di sini, Bu. Oh, yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri bukan yang di sini. Kan saya tadi nunjukkan yang ini nih, yang bulatan hijau ini. Misalnya ibu ini beli Ichimoku mengatakan kalau harga menembus garis merah ini, lihat enggak garis merah ini? Saya tunjuk. Kelihatan. Ya. Beli. Pertahankan, jangan dijual sampai harga tersebut menembus garis merah ke bawah. Jadi istilahnya beli di sini. Iya enggak? Betul enggak? Bu? Betul, betul. Iya, ya, betul. Jualnya di mana? Waktu harga menembus garis merah ke bawah. Jualnya di sini, betul enggak? Betul, betul. Kan sudah untung dari hijau ke merah ini sudah untung. Nah, kita di sini diskusi. Ya. Kita diskusi sambil belajar lagi refreshing Ichimoku yang sudah kita juga pelatihannya sudah kita adakan kira-kira 2 tahun yang lalu. Oke, ANTM ya, ANTM kalau menurut saya tidak beli ya. Oh, jangan beli ini. Jangan. Ibu belum punya kan? Belum. Ya. Oh, sudah tadi
beli 20-20. Ya, ya, pakai aja itu, ibu trader atau bukan. Tetapi kembali, mau dijual, mau cut loss atau mau tidak cut loss, itu terserah ibu. Tapi ibu mengatakan. Kalau investing? Hah? Kalau buat investing, bisa. Kalau baru, semua baik untuk investing maupun trading bisa, ibu. Beli di harga berapapun. Itu kan keputusan ibu, hanya ada ilmunya. Itu aja. Investing mengatakan beli pada waktu saham itu under value. Kita lihat kalau soal investasi jangan pakai technical analysis saja, tetapi harus dipakai juga analisa apa? Kalau Fundamental. Kalau mau beli dalam untuk investasi harganya harus under value atau over value atau fair value? Under value. Ya, under value. Kalau saham under value, kriteria Ibu Wedi berapa? Apa? Kriteria untuk mengatakan saham tersebut under value. Kalau saya mengatakan saham under value itu, ya, yang pair-nya lebih kecil dari 15, PBV-nya lebih kecil dari 2. Kelihatan angka huruf itu ya yang saya tulis? Kelihatan. Nah, jadi kalau mau ibu mau investasi, jangan lihat chart saja, lihat fundamentalnya juga. Atau nanti kita adakan istilahnya diskusi mengenai investasi. Kita cari saham-saham yang under value. Mudah dicarinya di investing.com. Cari aja saham yang financial performance-nya pair-nya di bawah 15, PBW-nya di bawah 2. Ini dengan kita langganan investing.com itu bisa. Oke, tadi Inco ya. Udah punya belum? Inco belum. Turun tadi. Pas untuk beli tuh. Nah, itu namanya ada bearish harami. Kalau disiplin. Oh, bearish harami. Kalau disiplin, betul nggak bearish harami? Betul. Karena apa? Karena di kok digendong sih, digendong depan ya? Iya, bukan digendong, di peluk depan. Yang merahnya di peluk depan ya. Oh, masih turun lagi tuh. Kemungkinan ya. Nunggu 6650. 6650 ya boleh. Nunggunya hanya 6650, 6650 itu ya oke, silakan ibu punya, artinya sudah punya trading system sendiri. Nunggu. Nah, lalu PT tadi apalagi info Adro. Hah? MDKA. Apalagi satu lagi tadi? MDKA. Tadi pertanyaan ibu nggak ada MDKA. Adro. Adro. MDAKA udah terjual tadi. Andro indecisif ya. Ya, sedang konsolidasi. Ya, Andro kalau menurut saya kalau besok naik silakan beli. Oh, beli kalau naik, Pak. Yang namanya beli itu harus dalam keadaan uptrend. Sekarang ini masih di daerah sini kurang. Nah, istilahnya nanti ini ya kalau ilmu. Beli
Nah ini kan kalau harganya menembus besok lebih tinggi dari garis merah ini. Silakan beli. Tadi udah beli 3.000. 3.000, ya. Harga 3.000. Ya harga tidur sekarang udah 30 kan? 3.030 kan? Iya, iya. Udah untung 30. Bukan 3% ya? Iya. Ya 3%. Oh, 3%. Iya, ya. 3.000 beli 1% ya. 1% ya, 31%. 1%. Target profitnya berapa, Bu? Target profitnya berapa persen? Nah, kan belum memiliki target profit kan. Nanti pasang trailing stop aja. Kalau memiliki target profit itu kita pakai auto trade ya, itu gampang. Target profitnya berapa? 3.000 naik 3% jadi berapa? 3.090. Ya. Naik. Jadi stop loss-nya berapa? 2.970. 2.970 dong. Iya, 2.970. 2.970 pasanglah di target profit di auto trade-nya. Ya, target profit 3.090, stop loss 2.970. Nah, naik terus ya, dinaikin stop loss-nya. Iya enggak? Iya, iya. Dan beberapa aplikasi kan sudah ada. Ya, ada, beberapa. Ada. Ada ya? Ada. Iya. Mira. Siapa lagi? Ya. Kalau saya di pas penutupan itu saya di misalnya contoh Adro ya, yang ya ini nanya pendapat ya, yang saya turuninnya ke 5 menit ya, yang misalnya Adro kan, saya tuh kan mau beli ini di pas penutupan hampir jam 3 kan. Time-nya ini saya turun Adro, ya, Adro, ya. 5 menit. Ya, 5 menit. 5 menit dulu kali Eyang. Nah, di 5 menit bisa Eyang, 5 menit. Time frame-nya 5 menit. Ya, 3 menit lah. 3 menit, 5 menit deh. Ya, terus ya. Saya biasanya saya lihat di sana kira-kira ya. Candlestick yang dulu belajar sama Eyang kan itu posisinya ya, ya. Dia lagi banyak lidah di bawah atau di atas gitu. Iya, ya. Ya boleh itu. Jadi sudah punya ini kan. Jadi makanya alangkah baiknya kalau beli itu di hari di jam-jam terakhir. Nah, terus lihat dia maksudnya dalam posisi dia itu sedang tertekan atau dia itu sedang kalau contohnya Adro ini kan berarti di 5 menit terakhir adalah dia mau naik terus ditekan ke bawah gitu ya. Ya. Ini Pak Steven ya? Iya benar yang. Ya, ya. Ya, betul. Caranya boleh ya gitu yang. Ya. Kasih yang. Dan kalau pakai itu lebih enak lagi pakai AMTA tuh. Oh. AMTA. Saya biasa AMTA itu ada apa? Ada tekanan jual dan tekanan beli ya, demand power dan selling pressure-nya tergambar, yaitu gambar pink dan gambar hijau. Gambar pink dan hijau ya yang. Ya, itu ini apa di AMTA? Pakai AMTA nggak Pak? Nggak yang. Ya. Tapi saya pakai punya Eyang yang price and forum breakout Eyang. Iya, ya. Ya. Nah, itu ya. Cocok itu buat saya Eyang. Wah, itu price forum breakout itu dari zaman dulu pula saya mulai punya Metastock. Selalu saya download dulu malam-malam ya. Ya. Karena biasanya diupdate kalau Metastock yang tidak real time itu Pak Angelo baru ngasih update-nya kepada kita jam 8 malam. Nah, saya download, saya langsung cari price volume breakout. Saya. Nah, sekarang nggak usah saya cari price volume breakout. Pakai aplikasinya G-Club. G-Club. Saya kemarin nangkep BP pakai itu, Eyang. Ya.
jauh sebelum AMTA ya. AMTA belakangan baru nangkepnya, tapi Price and Breakout yang udah nangkep duluan. Ya, nah itu. Nah, coba nanti kita misalnya saya upload lagi ini ya. Iya, terus pas jam 3 itu biasanya ngecek lagi pakai aplikasinya Price and Breakout yang kan. Saya jam 2:30 gitu saya udah ngecek dulu. Wah, ini lagi price breakout itu kalau salah datanya real time ya yang ya. Yeah. Nah, itu dicek dulu maksudnya wah saham-sahamnya yang lagi mau terbang apa gitu sorenya. Ya, ya. Terima kasih yang ya. Ya, coba kita lihat ya. Luar biasa ya. Jiklap mantap. Ya, sangat luar biasa menurut saya. Explorer. Kita cari. Tadi sahamnya apa namanya, Pak? BP. BP yang, tapi dia udah terbang tinggi sekarang. Iya, iya. Ya. Nah, maka kita lihat historisnya kan BP ini. Nani. Ya, baik, yang. Ya, nah, kita sedang di-download. Kita lihat. Itu ada 2-3 saham tuh yang dulu itu ditangkap pakai J-Crab jauh sebelum AMTA keluar MMR-nya tuh. Ini kan, bentar ya, screen. Di sini yang tertangkapan hari ini hanya PTDU ya, lihat ya. Iya, PTDU. Ya, ya, kemarin apa yang diambil? Beberapa hari yang lalu BP Pak ini BP. Ah. Gimana ngambilnya? Kan enggak bisa di ini. Di sini nih price for berikutnya. Di bawahnya di tanggal saya lupa. Ya, saya posting di club sih nah ini di bawah-bawah itu yang nah, ini price for berikut nih di sini nih. Nih. Ah, kurang lebih di sana ya. Iya, nah price ini kan volumenya kan tinggi. Price-nya breakout di sini juga ada tanda beli. Iya enggak? Ya, kurang lebih dukung ya. Lagi oleh Ichimoku-nya. Volume price-nya kan breakout dari harga sebelumnya, betul enggak? Ini price-nya lihat enggak? Ya, yang lihat. Ya, sebentar kita pakai ininya. Ini learning by doing nih di sini. Ini kan price-nya nih. Breakout kan? Lihat. Volumenya breakout. Lihat nggak? Warna hijau. Ya, yang kelihatan. Ya, ini hijau. Hijau. Ya, volumenya. Atau kita supaya lebih... Ini kita pakai price ya. Breakout dia ya dari harga sebelumnya nih yang saya kasih kotak. Dia kan lebih tinggi dari harga sebelumnya ya enggak? Kelihatan ya, kelihatan. Ini volumenya ya di bawah. Kan bertambah tinggi juga. Naik terus ke atas. Jangan dijual selama dia berada di atas garis merah. Oke. Okay. Apalagi? Ini sudah jam 9 nih, pas 1:30 jam. Ada masih dari Jessica lah, kita lihat Pak Jessica, Ibu Jessica ya. Pegas dan EMTK juga yang Pegas dan Ibu Jessica menanyakan Pegas. Ini mistake. Pegas dan ASI. Bu
Bu Jessica mau beli Vegas? Udah ada, Eyang. Udah ada. Beli dibeli di mana? 1.500. 1.500. Oh, di bawah nih. Nah, kita lihat pakai Ichimoku ya, Bu ya. Kita lihat. Oke. Oke. Ada di aplikasi itunya, ada Ichimoku nggak di aplikasi sekuritasnya? Pakai Trading View liatnya. Oh ya, pakai Trading View ya. Belinya di 1.500 di sini ya, kira-kira nih. Iya. Yeah. Ini. Sekarang sebelum dijual? Belum, masih apa? Ya, masih ya, full. Tunggu aja karena belum sempat dijual ya, meskipun di sini ada tanah jual tadinya karena break, karena dia gap down ya. Tetapi kan ibu sudah beli di sini meskipun gap down, ya udahlah, ibu kan sudah meskipun gap down sudah untung ya. Sekarang nih jangan jual sampai dia menembus garis merah. Kelihatan garis merah? Iya, iya. Nah, ini kan trading view. Sudah itu aja. Udah diem aja. Oke. Oke, Yang. Ya, sekarang tadi Vegas, sekarang ASI ya. Iya. Yeah. Saya Vegas sudah jual. ASI beli di mana? 6.000, Yang. 6.000. Nah. Sebetulnya ibu harus sudah jual di sini nih. Sudah harus jual ya? Ya di sini nih, waktu 7.200. Okay. Ya, ya. Tapi jadi, sekarang, bagaimana? Tapi sekarang kan masih juga masih untung juga. Nah. Kan? Ya udah, kalau menurut saya sih jual dulu separoh lah. Jual separoh ya? Oke. Okay, ya. Ya. Apalagi kalau belinya 1 miliar kan jual 500 juta itu. Oke, MTK sekarang ya, Pak Steven. Siap ya. MTK. Saya sekarang ini posisi plus 3% ya, yang kemarin 6%. 3% sekarang. Posisi 3%. Stop loss di berapa? Ada stop loss-nya saya di 1.590 yang. Ya silakan, kalau sudah punya begitu ya silakan. Tapi berarti kalau 1.560 Bapak harus punya 1.560 sekarang kira-kira 100 ya. Sekarang kan 1.600 ya kira-kira 1.700 150 Bapak harus take profit di sekitar 1.900 karena reward risk rasionya kan 3:1. Hati-hati karena ada ini nih sebagai apa, sebagai resistance. Jadi tidak akan sampai itu 1.900 sampai, Pak. 1.900 ya. Sampai ya. Resistance-nya. 1.900. Yes. Targetnya. Baik, yes. Yeah. Berarti Bapak targetnya harus 1.900 karena stop loss-nya 1.500 berapa? 90. Iya. Yeah. Ya kalikan 3 aja. Oh, baik yang baik. Ya, terima begini, kasih. Pak. Ya. Kalau ini ya saya sarankan betul-betul ya. Betul-betul kalau jadi trader itu jangan lupa stop loss sama profit target. Baik, Eyang. Oke. Okay. Baik. Baik, okay. Saya kira sekarang sudah jam 21.12 ya, hampir 2 jam ya. Selamat istirahat, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Nanti sampai ketemu hari Jumat ya. Siap, ya, Eyang. Terima kasih, Eyang. Terima kasih banyak, Eyang. Ya, terima kasih banyak, Eyang. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Gerto. Pak Gerto ini itunya ini ya, dokter ini. Dokter Silvana bukan?
Bukan, ya. Bukan. Bukan. Saya lihat handoyonya, handoyonya itu putra Pak Dr. Silvana. Oh, bukan, Eyang. Iya. Ya, ntar minta belajar lagi ya, Eyang, ya. Maningnya cepatnya. Terima kasih. Ya, oke, makasih, Eyang. Ya, saya tutup ya. Ya. Iya, Eyang. Ya. Terima kasih.